Di video kali ini, aku akan bahas tentang liburannya mahasiswa arsitektur. Ada banyak banget yang bisa mahasiswa arsitektur lakuin ketika masa liburan. But first of all, sleep. Yang kedua, nikmati liburanmu. Yang kedua, tentu saja menikmati liburan kamu. Ada banyak banget cara untuk menikmati masa liburan kamu. Seperti pergi ke tempat-tempat wisata. Ya teman-teman semua, jadi kayaknya kami udah deket sama destinasinya. Tapi kami mau banyak banget ya yang bisa kalian kunjungin. Termasuk habis itu belajar sesuatu yang baru yang di luar ranah arsitektur. Oke teman-teman, ini tuh lokasi syuting yang pertama. Itu Anggun sama Bang Gio dari Bang. Yap, yang kalian lihat tadi adalah proses aku dan teman-teman aku membuat video promosi gitu untuk daerah aku. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Namaku Anggun. Selama ini aku sibuk menelusuri keindahan negeri orang. Hingga aku lupa akan keindahan negeriku. Talamau adalah tanah kelahiranku. Menurut cerita. Atau hal lain yang bisa kalian lakuin untuk menikmati liburan kalian adalah mengikuti atau mengadakan beberapa acara. Hanya memodalkan kreativitas yang semangat atas dasar cinta terhadap Talamau, cinta terhadap kampung kami sendiri. Maka dari itu, kita tidak perlu mendatangkan orang-orang dari luar lagi. Ada kami, ada kita yang bisa sendiri untuk menciptakan kreativitas seperti ini. Karena apa? Dan yang ketiga, upgrade your skill. Yap, benar banget. Tingkatkan skillmu. Nah, kalau kita di jurusan arsitektur itu kan, banyak menggunakan yang namanya software-software yang membantu perkuliahan kita seperti AutoCAD, Rhinoceros, SketchUp, Lumion, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, banyak banget deh pokoknya. Kalian bisa banget tuh, gunain waktu libur kalian untuk upgrade skill kalian di sana. Dan tiga, nah, sekarang kita sudah mempunyai tiga kurva atau tiga curve yang berbentuk elips di Rhinoceros. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa sistem kerja dari Grasshoppers adalah memanipulasi data yang ada pada Rhinoceros. Dan yang keempat, proyekan. Ya, enaknya menjadi mahasiswa arsitektur adalah kita bisa menghasilkan uang sendiri dengan hasil belajar kita di jurusan arsitektur bahkan sebelum kita lulus. Contohnya yaitu tadi, ada kemungkinan lu bisa dapat proyek. Bisa itu dari dosen, dari tetangga, dari teman, atau dari sumber-sumber yang lainnya yang tidak disangka-sangka. Ya, halo? Ya, iya. Ini,
tolong desainkan saya rumah ya, bisa ya? Yang ada kolam renang ya, kolam renang di atas atap ya, terus empat lantai, 3 kamar tidur, ada ruang bawah tanahnya, ada parkirannya segede untuk muat satu truk ya, dan ada semuanya, bisa ya? Ya bisa pak, bisa pak, bisa. Ditunggu ya. Tapi, hati-hati, jangan sampai kayak gini. Halo pak, gambarnya sudah saya kirim ya pak? Oh iya, udah saya lihat. Terima kasih. Oh iya pak. Yang terakhir, glow up. Ya, kita sebagai mahasiswa arsitektur sering banget tuh diburikan oleh keadaan, baik itu karena tugas, perkuliahan, dan lain sebagainya. Kalian bisa banget manfaatin waktu libur kalian untuk menjadi glow up. Waduh. Survei lapangan kemarin buat gelap kulit gua, gila. Gimana caranya biar jadi glowing ya? Ladies and gentlemen, let me present to all of you, Scarlett Whitening. Dari sekian banyak produk Scarlett, aku jatuh cinta ketiga produk, yaitu body scrub Romansa, shower scrub Pomegranate, dan yang terbaru body lotion varian Jolly. Karena ketiga produk ini sangat ampuh dalam mencerahkan kulit aku yang gelap ketika selesai survei lapangan. Mengandung glutathione dan vitamin E yang berguna untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita. And you know what? Ini wangi banget. Jadi nggak hanya mencerahkan kulit, tapi kita juga jadi wangi. Apalagi varian Scarlett terbaru, Body Lotion Jolly. Wanginya mirip Yves Saint Laurent Black Opium You The Parfum yang sudah terkenal banget. Aku tuh suka banget kepada 3 produk ini karena dapat mencerahkan kulit aku ketika selesai survei lapangan, karena aku mahasiswa arsitektur yang sering survei lapangan yang kadang itu menyebabkan kulit aku menjadi sedikit gelap, teman-teman. Nah, kenapa dapat mencerahkan? Produk dari Scarlett Whitening ini mengandung glutathione dan vitamin E yang dapat mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita. Jadi, kulit kita bakalan jadi lebih cerah dan ternutrisi oleh kandungan dari Scarlett Whitening ini. Dan selain mencerahkan, kedua produk ini juga wangi banget, teman-teman. Yaitu shower scrub Pomegranate ini dan varian terbaru dari Scarlett Whitening yaitu body lotion Jolly. Wanginya itu kayak Yves Saint Laurent Black Opium You The Parfum yang udah terkenal banget parfumnya dan mahal banget tentunya, teman-teman. Jadi selain mendapatkan kulit yang cerah, wanginya itu juga enak banget, teman-teman. Jadi bisa banget tuh dipakai untuk keluar. Dan buat yang nanya, dengan manfaat dan efek sebegitunya, apakah produk ini aman? Tentu saja aman, teman-teman. Jadi produk Scarlett Whitening ini sudah direkomendasikan oleh BPOM dan tidak dites atau tidak dicobakan ke binatang. Jadi aman banget untuk manusia, teman-teman. Dan satu lagi, aku terkesan banget sama sellernya yang mempackaging produknya itu dengan sangat aman, teman-teman. Jadi kemarin aku seketika mendapatkan produk Scarlett Whitening, jadi produknya itu disimpan dalam kotak yang ini. Kotak ini disimpan, produknya disimpan di dalam kotak ini, dan di dalam produk itu Scarlett Whiteningnya sudah dilapisi dengan bubble wrap seperti ini, teman-teman. Jadi packagingnya itu aman banget. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau mesen di luar, jadi aman deh. Gak usah takut produknya itu gak nyampe bagus gitu ya. Karena aman, udah ada packaging yang bagus banget. Dan yang terakhir, kita juga dikasih ini nih, teman-teman. Stiker lucu. Dan buat yang nanya, berapa harga produk ini? Harganya itu cuma 75.000 doang, teman-teman.
Jadi menurut aku masih ramah banget ya di kantong. Soalnya dengan efek dan manfaat sebegitu bagusnya juga. Jadi worth it banget untuk dibeli. Dan sekarang aku bakalan nyobain ketiga produk ini, nyobain secara langsung. BTW ini aku pertama kali nyobainnya ya. Yang pertama aku bakalan nyobain body scrub Romansa sama shower scrub Pomegranate ini dulu. Jadi aku mau ke kamar mandi dulu. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi aku udah dari kamar mandi. Udah nyobain body scrub Romansa sama shower scrub Pomegranate ini. Nah, yang pertama untuk body scrub Romansa ini, body scrubnya itu nyaman banget ketika nyentuh kulit, teman-teman. Jadi gimana ya, nyaman banget ketika menyentuh kulit kita. Nah, jadi enak banget. Dan yang kedua untuk shower scrub Pomegranate nya ini, yang pertama aku terkesan banget sama teksturnya itu lembut banget ketika menyentuh kulit dan nyaman banget kulit kita jadinya. Dan yang kedua yang menurut aku itu keren banget yaitu wanginya. Ini sumpah wangi banget, teman-teman. Jadi selain nyaman di kulit ketika menyentuh kulit, yaitu ketika menyentuh kulit yang lembut banget gitu ya, dan wangi gitu. Dan yang terakhir aku bakalan nyobain body lotion terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu body lotion Jolly. Dan salah satu yang keren lagi dari produk Scarlett Whitening ini, dia itu body lotionnya itu ada kayak fitur-fitur ngunci gitu loh, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngunci ini nggak bakalan bisa dipencet, dan ketika kuncinya dibuka bakalan bisa dipencet gitu. Jadi nggak bakalan tumpah gitu loh. Nah, sekarang aku bakalan nyobain langsung ya body lotion Jolly ini. Ya, oke. Okay. Yang pertama, wih, ini wangi banget, teman-teman, seriusan, ini wangi banget. Dan teksturnya tuh lembut ya ketika di kulit. Oke. Teksturnya itu nyaman dan ini enggak lengket, teman-teman. Jadi kulit kita pun nyaman gitu ya. Enggak lengket dan wangi gitu. Dan juga mencerahkan. BTW ini semua ketiga produk ini aku aplikasikan ketiga produk ini aku aplikasikan ke tangan kiri aku, sedangkan ke tangan kanan aku itu nggak aku kasih apa-apa ya. Nanti bakalan kita lihat perbedaannya begitu. Oke, udah, mari kita lihat perbedaannya. Nah, gitu ya. Tangan kanan aku ini kelihatan lebih tangan kiri aku ini kelihatan lebih cerah dan dibandingin tuh dari tangan kanan aku. Padahal aku baru pertama kali make Scarlett Whitening ini. Jadi pemakaian pertama kali aja udah kelihatan perbedaannya gitu, teman-teman. Gitu ya. Kelihatan ya dikit perbedaannya. Dan gitu, apalagi kalau udah make berkelanjutan. Nah, jadi menurut aku Scarlett Whitening ini bagus banget untuk dibeli, recommended banget untuk dibeli, apalagi mahasiswa arsitektur kayak aku yang terkadang kita sering ke lapangan untuk survei lapangan atau segala macam yang terkadang membuat kulit kita itu menjadi lebih gelap. Jadi sekarang whitening ini akan membantu permasalahan kita. Oke, teman-teman, jadi itulah beberapa hal yang bisa mahasiswa arsitektur lakuin ketika liburan mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.